politik melawan. Ya, Pak Arsyad itu menganggap bahwa Munaslup ini kudeta, Pak. Tanggapannya, Pak? Langsung aja ya. Mungkin sekalian ya, biar nanti bisa hemat waktu. Oke, yang pertama. Yang kedua? Tanya kedua. Oke, yang ketiga. Dampaknya terhadap program-program KADI nanti gimana? Oke. Izin Pak Menteri, Pak Ketua. Jadi pertama-tama Munaslup ini adalah inisiatif dari KADIN daerah dan juga asosiasi atau bisa disebut anggota luar biasa. Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan dan hasilnya. Sesuai dengan ADART, dan kemarin sudah berjalan, bahkan ada di beberapa media live yang bisa dilihat sendiri. Tentu kami sampaikan bahwa semua yang dilakukan itu sesuai dengan ADART. Walaupun seperti itu, kita juga mengerti. Saya mendapat amanah menjadi Ketua Umum 2024-2029, tapi selalu terbuka, karena bukan saja Ketua Umum untuk yang hadir pada Munaslup itu, baik Kadinda maupun asosiasi dan juga pengurus, tapi untuk yang lain juga. Nah, tadi kalau pertanyaan yang kedua kurang lebih sama, tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah salah satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang. Dan yang terakhir, inilah alasan Pak Ketua MPR, Pak Menkumham hadir, karena kita memikirkan ke depan. Tanggal 25 September, bahkan 19 September, sudah akan disahkan budget 2025. Lalu 1 Oktober, parlemen, anggota-anggotanya sudah akan dilantik. Dan 20 Oktober itu adalah saat ketika presiden dan presiden terpilih akan menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi Kadin justru memikirkan bagaimana bisa mensukseskan program, melanjutkan program Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin, supaya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa sukses mencapai target APBN bahkan lebih. Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari Minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar. Dan ingat bahwa Kadin itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.